الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Rabb Jalal. Kita sambung kitab kita Risalah Tauhid ni muka surat 67. Betul ya? Betul je dah lah 67. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Masih lagi bab cerita pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tempat diputerakan akan dia di dalam negeri Makkah, Makkatul Mukarramah, dalam negeri Makkatul Mukarramah, dan di Makkah juga dijadikan ia rasul tatkala umurnya 40 tahun. Ya. Maka Nabi lahir di Makkah dan dekat Makkah juga diangkat sebagai rasul. Ya. Ketika umur Nabi 40 tahun. Dan duduk ia di Makkah selama 13 tahun. Ya. Berpindah ke Madinatul Munawwarah. Dan di Madinah tempat makamnya. Mana wafat Nabi dekat Madinah. Mana lahir Nabi pada hari Senin dan wafat Nabi juga pada hari Senin. Yang ini di Madinah, ia di Madinah selama 10 tahun. Jumlah umurnya sehingga wafatnya 63 tahun. Maknanya Nabi wafat ketika umur 63 tahun. Kita Alhamdulillah bagian tuan-tuan lebih 63. Lebih 63. Alhamdulillah. Kan? Nabi 63 tahun Allah angkat. Ya, Allah wafatkan. Ha, tuan-tuan ada yang lebih 63 tahun? Ya, lebih pada umur Nabi. Ya. Ha, itu dia. Maka hal kenabiannya dan kerasulannya ialah kesudahan sekalian nabi-nabi dan rasulnya. Tak ada nabi dah. Lepas pada Nabi Muhammad tak ada. Ya. Ha. Lepas pada Nabi Muhammad tak ada. Ha, tak ada nabi dah. Ya. Ha, kemarin orang payah jaras kan. Ha, mengaku nabi dah. Betul letak jawatan. Ada ikut Islam. Ya, selamat. Maknanya tapi itulah benda sesat ni ramai orang ikut. Atau benda sesat yang rasul mengaku rasul payah jaras tu, ramai orang ikut. Kan? Orang tua ikut. Orang tua ikut, bukan tak pakai tudung, pakai tudung. Ha, maka orang kata, pakai tudung pun ikut ajaran sesat, kan? Ini bukan kira pakai tudung, tak pakai tudung. Kiranya, apabila Allah gelincirkan hati dia, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, kan tadi? Ha, itu dia doa. Jangan minta Allah Ta'ala sesatkan selepas Allah bagi hidayah. Ha, itu kita takut. Itu dalam kitab Darul Samin disebut, nak tahu bahagia atau celakanya kita, tatkala mati. Kan ketentuan tu ada celaka dan bahagia kan? Ya. Maka celaka dan bahagia tu kata ulama nak tahu iaitu ketika kita mati. Ya. Celaka ke bahagia? Ha. Ya. Kalau kita mati husnul khatimah, bahagia. Ha. Kalau kita mati su'ul khatimah, celakalah. Ha, itu ya. Kan susah sepir. Sepir dia tak susah. Ya. Ha. Itu je. Tapi kalau nak mati dalam keadaan husnul khatimah, masa dalam hidup buat baik. Buat baik, semua baik. Jangan separuh baik, separuh jahat. Ya? Ha, dia buat baik ke? Saya semayang ustaz. Semayang je tak cukup. Ya? Semayang je tak cukup. Puasa je tak cukup. Banyak lagi hukum hakam Allah Ta'ala kan dalam kehidupan, pergaulan, muamalat. Ya? Ha. Ha, macam ni kawan-kawan kita yang di Pulau Pinang kena banjir. Kena doa lah. Mudah-mudahan Allah angkat musibah tu. Tak bolehlah kita kata, tak lah dia orang kena banjir, dia punya pasal lah. Sekurang-kurangnya bantuan itu datang dengan doa. Bukan buat tak peduli. Sebab itu Nabi sebut tu, saya pernah bagi tuan-tuan satu tahmid kan. Bila kita dengar orang kena bala, maka Nabi kata, baca tahmid ni.
Alhamdulillahilladzi afani mimma batala batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang paling pendek dia, alhamdulillahilladzi afani mimma batalahu. Nabi kata apa? Orang yang baca tahmid ni, nescaya dia tidak akan terkena balak tersebut. Apa yang telah menimpa ke orang yang kena balak tu? Kita buat tak reti, mana ada baca? Paling kurang kita sebut alhamdulillahilladzi afani mimma batalahu. Ni paling pendeklah ni. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalahu. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalahu. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalahu. Ya, dengar kawan kita aksiden. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalahu. Allah peliharakan balak yang kena pada dia. Allah pelihara. Nabi kata, apa jua keadaan, Allah angkat balak tu daripada kita. Ya, Allah angkat. Ini kata sifat ummati ni. Sifat ummati yang ada pada kita ni, ya. Kena wujud di dalam diri kita masing-masing. Sebab Nabi macam tu. Dan keadaan syariatnya itu menasahkan syariat-syariat Rasul yang dahulu, serta kekal syariatnya sehingga hari kiamat. Datang syariat yang dibawa di Nabi Muhammad dia tadi, hak syariat dulu nasah, habis mansuh, ya, sampai hari kiamat. Sebab itu cerita Nabi Isa ni, Nabi Isa turun, ya, Nabi Isa mengikut akan syariat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tak adalah dah tak ada syariat lain dah. Maknanya kalau cara lain dah tak betul lah. Macam Qadiani, pakai niat je, sembahyang niat, ya, puasa niat, semua main niat, kahwin tak nak pula niat. Kan? Haji pun sembahyang niat, puasa niat, semua main niat aja, tak payah sembahyang. Tang kahwin, bila tang kahwin, tang perempuan, tang makan, niat je. Saja aku makan kari kerana Allah Ta'ala, sudah kenyang. Tak boleh pula. Eh, tu orang buat ada-adakan perkara yang tak ada daripada agama. Ni kata ni yang sebut bid'ah ni. Ni yang sebut bid'ah ni. Ya. Itu dia. Adapun perjalanannya terlalu banyak, tetapi perjalanan yang wajib diketahui serta beriman ialah perjalanan Isra' dan Mi'raj. Banyak perkara yang berlaku atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa paling besar berlaku pada Nabi adalah Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ni tak boleh nak dibikir di akal. Macam mana Nabi naik ke langit, macam mana Nabi pergi Baitul Maqdis, lepas isyak balik subuh. Naik pula menghadap hadrah Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana? Tak tahu. Tapi wajib beriman. Wajib beriman. Itu dia. Nak dibikir dengan logik akal, tak sampai. Macam Ashabul Kahfi, tidur 100 tahun. Mana boleh fikir di akal? Tak boleh fikir di akal. Kemudian jaga. Tak boleh fikir di akal. Adanya tak sampai. Tak sampai di akal. Itu dia. Inilah bila kita nampak benda-benda macam ni, kita dapat merasakan akan kehebatan Allah Taala. Kan? Hebatnya Allah, hebat Allah. Manusia ni dia lemah. Hati yang kita bagi tahu tu. Hebatlah kita. Kan? Kita ni hebat. Memang terror meh. Boleh lah lawan. Allah hantar sikit je sakit jantung. Kata hebat. Kan? Awak jalan bodyguard sampai 10. Boleh tahan sakit jantung. Tak payah hantar lain. Tak payah hantar musuh lain. Hantar sakit jantung je. Pass away.
Ha. Letaklah bodyguard sampai 100 orang pun. Kan? Itu yang kata. Ha. Macam mana benda ni? Ha? Inilah kata kuasa Allah. Kuasa Allah. Allah dah tunjuk macam-macam dah. Tuan-tuan tengok Telaga Zamzam. Tuan-tuan tengok dokumentari Telaga Zamzam. Telaga Zamzam ni air yang keluar daripada tepi-tepi tau. Mata air tu, ni lubang. Dia bukan keluar bawah tu. Tepi-tepi. Anak air sikit. Cuba fikir dia kan. Satu hari berapa banyak orang ambil air Zamzam? Sampai bawa ke Malaysia jual. Alah. Sampai boleh jual air Zamzam. Nampak? Fikir dia kan. Satu tahun musim haji berapa juta orang ambil air Zamzam? Minum lagi, bawa balik lagi. Apa saya tak kering? Mana boleh telaga, satu telaga yang diambil juta-juta orang satu hari. Kemudian tak kering. Mana boleh sampai di akal? Tak boleh sampai di akal. Ini yang ada depan mata kita. Apa lagi Isra Mikraj? Apa lagi cerita-cerita lain? Dia kata hebatnya Allah Ta'ala. Dijalankan Nabi Muhammad SAW pada malam Isnin 27 Rejab, setahun sebelum hijrah daripada Makkah ke Baitul Maqdis. Dan daripadanya dinaikkan pula kepada segala langit, tingkat langit yang tujuh, sehingga kepada Sidratul Muntaha, dan munajat Tuhan di sana diterima fardu semayang bagaimana yang wajib atas tiap-tiap bukanlah mengerjakannya setiap waktu. Ini hadiah paling besar. Dia kata hebat semayang. Petang ulama disebut terimpunnya rukun Islam dalam solat. Lepas itu dia katakan as-salatu imaduddin. Semayang aja berlaku Isra Mikraj. Puasa tak payah, zakat tak payah, haji tak payah. Semayang. Dia kata sebagai ulama disebut terimpunnya rukun Islam di dalam semayang. Mana dia? Dalam semayang ada syahadat. Kan? Ada tak syahadat? Ada. Apa lagi? Zakat. Dalam semayang ada zakat tak? Apa tak ada zakat? Tak ada zakat membersihkan diri. Membersihkan harta. Ini takrif dia. Takrif pada luar. Ada dah puasa? Ada. Puasa apa dia? Imsak. Tahan. Dalam semayang mana boleh makan? Siapa boleh makan? Tak boleh makan. Tak boleh makan dalam semayang. Ada takji? Ada. Syarat sah semayang menghadap kiblat. Barang yang bersangkut baut dengan Baitillah ilhad haram. Apa makna haji dan umrah? Manasikul haji wal umrah. Iaitu perkara yang bersangkut baut dengan Baitillah ilhad Baitillah ilhad haram. Ada semua. Itu dia. Apa itu? As-salah ta'imaduddin. Orang tak semayang, puasa tak terima. Orang tak semayang, zakat tak terima. Tapi sah tak zakat? Sah. Tapi tak terima. Orang tak semayang, haji tak terima. Tapi mana ada orang pergi haji tak semayang? Sampai sana semua semayang. Kan? Itu dia. Itu kita hebat semayang ni. Semayang ni semua ada. Hablu minallah, hablu minannas. Terimpun dalam semayang. Apa tak ada dalam semayang? Quran, tasbih, doa. Apa tak ada? Apa tak ada dalam semayang? Semua ada. Ada Quran, ada doa. Allahumma rabbi fili warhamni. Nampak? Ada doa, ada tasbih, ada selawat. Apa tak ada dalam semayang? Semua ada. Itu dia. Kemudian putranya Nabi SAW tiga orang, Qasim, Abdullah yang bergelar Tayyib dan Tahir dan Ibrahim. Anak Nabi laki-laki tiga orang. Qasim, Abdullah, Ibrahim dan putrinya empat orang, Zainab, Ruqyah, Fatimah dan Ummu Kalsum. Jadi anak Nabi
3 laki-laki, 4 perempuan. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Saya alhamdulillah lah, anak-anak ikut Nabi. 3 laki, 4 perempuan. Anak aku 3 laki, 4 perempuan. Tujuh anak, 3 laki-laki, 4 perempuan. Nabi anak dia 3 laki-laki, 4 perempuan. Tahu orang tanya saya, apa ustaz tak kahwin tu? Aku cukuplah anak ikut Nabi dalam. Jadi tuan-tuan kahwin tu sebab tak dapat lagi macam tu. Itu yang tuan-tuan usaha lagi tu. Maka putrinya yang bernama Fatimah Zahra itu ialah isteri kepada Sayyidina Ali bin Abu Talib, yang berpangkat sepupu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak Nabi 7 orang, 6 meninggal, yang hidup seorang je Fatimah Zahra. Masya-Allah, hebat. Allah uji Nabi. Kecil-kecil lagi, mak ayah tak ada. Kemudian, apabila Nabi dah mula diangkat menjadi Rasul, isteri pula meninggal. Anak-anak meninggal. Nampak? Ni buat kerja agama susah. Ni kita baru jadi jawatan kuasa surau. Orang kata-kata sikit, dan nak letak jawatan. Bodoh betul. Belum anak mati lagi. Belum anak mati lagi. Baru jadi jawatan kuasa. Kan? Bagian dakwah. Contoh. Orang kata sikit-sikit. Letak jawatan Ustaz. Payahlah. Buat baik pun orang kata. Nabi dulu lagi susah. Sampai mati, meninggal anak, meninggal isteri, habis harta. Kita baru orang kata sikit je. Macam mana nak masuk syurga? Kan? Itulah kata kan. Asal dah dekat dengan syurga, tarik diri. Dah dekat dah masuk syurga, saya tarik diri lah, kata dia. Macam tu lah seolah-olah. Kita tak cakap tak nak masuk syurga, tapi kita tarik diri dari buat kerja-kerja ahli syurga. Ahli syurga memanglah susah. Itu selingan. Maka jadilah Sayyidah Fatimah itu isteri kepada Sayyidina Ali, lagi anak saudara sepupu waris. Sayyidina Ali ni antara insan yang Allah hebat. Kecil-kecil lagi dah berani ganti tempat Nabi, letak nyawa. Letak nyawa. Bagi nyawa. Jangan main nyawa taruhan Sayyidina Ali. Itu dapat. Kecil lagi masa tu. Nyawa taruhan kepada Allah Ta'ala. Nampak tu? Maka Allah bagi Sayyidina Ali tempat dia menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar pengorbanan. Kita nak korban dengan agama ni macam takut-takut je. Takut-takut nak korban dengan agama. Lepas itu kita tak dapat tempat yang terbaik di dalam agama. Pada sisi Allah Ta'ala, pada sisi Allah, pada sisi orang tak pakai. Pada sisi Allah Ta'ala. Maka daripada Sayyidah Fatimah inilah berketurunan anak-anak cucu sentiasa bertambah banyak hingga sekarang ini. Maka sekalian putera dan puteri yang tersebut daripada isteri yang bernama Sayyidina Khadijah, melainkan Sayyidina Ibrahim, maka ia daripada Maryatul Qibtiyah, yang dihadiahkan oleh Raja Mesir, Makukis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat, ia ada meninggalkan isteri sebanyak 9 orang, iaitu Aisyah, Safiyah, Saudah, Hafsah, Maimunah, Ramlah, Indun Zainab dan Juwairiyah radhiyallahu anhunna. Itu dia. Baik. Sifat yang wajib pada hak rasul-rasul. Itu atas larangan, siapa pun tak boleh berkahwin dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Maka adab kita murid dengan guru macam tu juga.
Ini adab, bukan larangan, tapi adab. Pada Nabi dilarang, tetapi pada isteri guru kita adab. Ha, kan? Tengok isteri guru kita lawa pula tu, cun melecun, meninggal guru kita. Rembat. Ah, ada. Ada orang buat macam tu. Ada rembatnya pula isteri guru dia. Maknanya bukan haram tak, adab tak betul. Haram tak? Sah ke ustaz? Dosa ke? Tak dosa. Tapi segi adabnya salah. Baik. Yalah, sekarang ni kadang ustaz-ustaz dia kahwin 3-4 kan? Macam saya tak apalah. Isteri saya dengan saya sama tua. Aku dah umur 60 mati, takkan siapa nak rembat bini aku, dia pun 60. Kan? Ni ada ustaz yang kahwin sampai 3-4 orang kan. Bini muda sekali, 20 lebih. Kan? Kata dia, meninggal ustaz ni. Kita pun etek, usha baik kan. Sangkut pula ketika itu, ya. Jadi tak salah. Salah tak? Adabnya. Adab. Dia orang kata ustaz, salah ke ustaz? Tak salah. Tapi pada adabnya salah. Pada syariatnya tak salah, tak salah. Baik. Sifat yang wajib pada hak rasul-rasul. Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui sifat yang wajib bagi rasul-rasul yang mustahilnya. Wajibnya yang mustahil atasnya. Kena tahu. Apa yang wajib pada rasul, apa yang mustahil pada rasul, wajib tahu. Dan yang harus padanya Nabi, padanya Rasul, wajib tahu. Tak tahu, berdosa. Rukun negara, tak tahu tak apa. Apa rukun negara? Tak tahu. Tak apa. Itu tak apa. Sebab dia tak tahu, tak berdosa. Itu dia. Tiba orang tanya kan, apa rukun negara kamu rakyat Malaysia? Lupalah. Itu tak apa, itu tak berdosa. Maka sifat yang wajib bagi bahagiannya empat. Yang wajib pada Nabi empat. Siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Dan empat sifat yang mustahil lawannya sifat yang wajib itu dusta, bohong, khianat, menyembunyikan dan bodoh. Mustahil Nabi. Itu dia. Nak kena pegang tu. Nabi tak bohong. Mana apa yang Nabi bawa semua betul. Apa Nabi cakap betul. Kita cakap ada bohongnya. Nak tak? Ada kita bohong. Tak bohong lah. Masa kita anak kita pesan, ya balikkan beli coklat. InsyaAllah, insyaAllah. Sembang dengan kawan lupa balik. Kan? Anak tanya, ya, coklat mana ya? Kedai tutup. Alamak, tipu anak. Padahal dia lupa. Jadi, ada agak masuk buat bohong. Itu dia. Kita tahan di polis. Pasal tak pakai telinga pinggang. Baru jencik tadi, saya baru keluar daripada apa? Bohong. Padahal dia tak pakai telinga pinggang daripada rumah. Datang pula bohong. Cakap je lah. Kenapa tak kata telinga pinggang? Saya memang malas pakai. Dah. Bagi IC dengan lesen. Dah. Dah. Tak ada bohong. Dah tak ada dosa pula situ. Ini dosa pun dapat. Saman pun dapat. Badan muka. Dah dua dapat. Dunia dapat. Akhirat dapat. Kena balak. Musibah dunia. Musibah akhirat. Jangan bohong. Kan payah sangat. Cakap betul. Iaitu berperangai seperti perangai manusia. Ini sifat yang harus bagi Nabi. Yang tidak menjatuhkan pangkatnya. Bagaimana sudah lepas dinyatakan dahulu. Sifat harus pada Nabi tak mencederakan akan sifat kenabian. Nabi berkahwin, Nabi makan, Nabi tidur. Itu dalam selawat Allahumma salli wa sallim. Salli wa sallim. Rahmat dan sejahtera.
Sifat yang harus pada Nabi. Tidur Nabi tak cederakan sifat kenabian. Kahwin Nabi tak mencederakan akan sifat kenabian. Ya. Baik. Syirik. Ya. Bahas bab syirik ni. Adalah syirik itu artinya benar. Ya. Syirik ni makna benar. Iaitu betul-betul apa yang dikhabarkan oleh Rasul dan bersetuju dengan hak pada tiap-tiap yang disampaikan daripada Allah Ta'ala. Ada perkataannya atau perbuatannya. Benar Nabi. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi benar. Sebab datang daripada Allah. Dan tidak kata-kata Nabi itu melainkan wahyu daripada Allah. Jadi apa Nabi cakap ni betul lah. Tak bolehlah kita nak langgar-langgar. Nak lawan-lawan. Tapi kita ni kurang percaya. Itu sebab dia. Kan? Kurang percaya. Nak pula hadis fadail ni. Hadis amalan kan? Buat ni dapat ni, buat ni dapat ni. Ya ke? Nabi kata siapa yang beramal dengan sunnahku pada zaman tu, orang dah mula meninggalkan akan sunnahku. Satu sunnah menyamai dengan pahala 100 kali mati syah. Zaman orang dah mula tinggal sunnah Nabi. Kan? Sunnah Nabi ni bukan sekeban je. Ada tuan-tuan kata ustaz nak bantai aku ni. Memang tuan-tuan memang degil surau ni. Dah tua-tua pun degil juga. Tak mampu pakai sekeban. Pakai cincin. Cincin sunnah Nabi kan? Tuan-tuan suka cincin. Tuan-tuan tak suka sekeban. Saya tak boleh pakai sekeban ustaz. Megrin. Kan? Asal sunnah Nabi je. Sakit. Tuan-tuan pakai cincin. Banyak sunnah Nabi lain. Tuan-tuan ni tak boleh pakai cincin. Saya kalau pakai cincin ustaz, kulit saya ni jadi kudis. Tuan-tuan rajin berak. Amal sunnah berak. Asyik nak berak je kerja. Ya, memang kaki tahi. Masuk jamban, kaki kiri. Duduk cara sunnah. Tutup kepala. Kan sunnah kan? Sunnah masa ketika buang air tutup kepala. Tutup kepala. Ambil cap yang lama-lama tu letak kat jamban. Kenapa? Masa nak pakai, nak berak, pakai cap. Smart dia. Tak cukup cap, tapi keledar yang lama-lama tu letak dalam jamban. Berak, pakai tepi keledar. Amal sunnah, keluar kaki kanan. Masuk baca ta'awuz, keluar baca tahmid. Amal sunnah. Tu sunnah Nabi. Kita tak boleh pula. Saya bukan jenis berak-berak ustaz. Saya tarik semelit ni. Memang lambat berak. 3 hari sekali berak. Tak dapat. Kita kaki mentega darah. Amal sunnah makan. Sunnah kan banyak. Sunnah banyak. Sunnah masuk rumah, keluar rumah. Amal. Kita tak mampu semua. Jangan tinggal semua. Kita tak mampu nak amalkan semua. Tapi jangan tinggal. Jangan tinggalkan semua. Ni kita tak mampu, tak usung, tak nak amal. Rugilah. Ini, sunnah kahwin, tak ada gak. Langsung. Kadang kita faham Islam pun, kahwin pun berantai-gantai juga. Pengantin lelaki, pakai tenggolok, pakai gantai. Ini gantai kan? Itu nama dia apa? Yang kalung. Kalung, tuan-tuan panggil apa? Chain ke apa? Cakap Melayu tak kerti, cakap apa putih. Baik. Apa Nabi cakap betul-betul, apa Nabi buat betul, jangan langgar. Lawan dia, dusta. Bohong. Dan mustahil Nabi itu membohong.
Kau Nabi cakap tu betul lah. Dalam kubur susah. Ya. Antara azab kubur yang cepat yang disegerakan. Apa dia? Orang kencing tak tos. Kencing tak tos. Tuan-tuan faham tak tos? Tak habis, tak habis. Ha, tu nama tak tos. Tak tos. Lepas tu disunatkan berdehem. Kan? Tapi bab dehem ni pun susah buat, betul tak? Ha, susah nak buat. Kan ada kisahnya yang Nabi doakan satu kubur seorang pemuda yang diazab kerana kencing dia tak ni. Ini yang kita ni berdehem. Berdehem susah. Tuan-tuan, tuan-tuan kalau berjalan, singgah R&R, berapa ramai orang kencing berdehem tu? Maknanya, tak ramai orang boleh buat, betul tak? Ada orang cakap saya, ustaz, berdehem-dehem dan nyaman malulah. Orang tahu kita kencing. Memanglah kau dalam jamban, memang kencing kau kencing. Bodoh. Takkan kau makan dalam jamban? Bodoh betul. Kadang orang ni pun akal lebih pendek, tuan-tuan. Akal lu pendek. Ada tak malu berak? Yang malu berak, malu kencing, kencing tepi jalan. Yang tu malu. Kencing depan orang, yang tu malu. Berhenti kereta tepi jalan, pergi pancut tepi jalan. Yang tu tak malu pula. Elok selama. Kadang Pak Haji buat kerja tu. La haula wala quwata illa billah. Soroklah sikit, masuk dalam semak. Kan? Masuk dalam semak apa salah? Aib kan? Aib. Kencing tunjuk depan orang. Ada kadang kita jumpa juga R&R, Bapak Haji ni kadang kencing berdiri, tak salah kencing makruh kencing berdiri ni, ya, tak sampai berdosa. Tapi bila dah kencing sebelah menyebelah, tak ada ke malu? Tak, perasaan malu tu agak-agak tak ada. Kita kencing, orang sebelah pun kencing. Jeling-jeling pula, jeling-menjeling. Tak ada perasaan malu langsung ke? Kita buka zip seluar, Allah, tak ada malu ke? Tak, yang kita tanya, ni bukan masalah berdosa. Masalah tak ada ke malu? Takkan sampai hilang malu. Itu dia. Sorok-sorok dah sikit. Sorok-sorok sikit. Allahu Akbar. Kadang boleh siap sembang lagi kencing di. Aduh. Hantu betul lah. Memang betul-betul hantu. Tidak muafakat. Lawan dia dusta. Iaitu tidak muafakat. Bila kata dusta ni apa? Tak berbetulan dengan syariat. Apa yang Nabi cakap ni? Tak berbetulan dengan syariat. Mustahil. Mustahil Nabi tak sepakat dengan syariah. Dan tidak berbetulan dengan hukum Allah dan perintah yang ada padanya Allah Ta'ala, mustahil. Apa Nabi cakap, apa Nabi buat, tak tepat dengan apa yang ada pada hukum Allah, mustahil. Itu Nabi ni nama dia apa? Maksum. Dipelihara daripada dosa maksiat. Kita nama je Haji Maksum, tapi tak maksum. Ada orang nama Haji Maksum kan? Apa nama? Haji Maksum. Biasa orang nama Haji Maksum ni Jawa. Kan? Nama Haji Maksum kan? Tapi tak maksum. Pasal apa tak maksum? Sebab kita bukan Nabi. Kita bukan Nabi. Jadi kita dari tadi mohon hidayah dan taufik Allah supaya dipelihara daripada maksiat. Itulah kata la haula wala quwwata illa billahil azim.
Tak ada daya dan upaya buat baik. Tak ada daya dan upaya tinggal maksiat. Melainkan dengan pertolongan Allah. Itu kena minta dengan tolong Allah Ta'ala. Macam tuan-tuan nak buat baik. Kalau tak ada hidayat, tak boleh buat baik. Walaupun dah berumur. Berapa ramai orang berumur tak pergi datang masjid? Mak. Tuan-tuan, alhamdulillah lah. Orang YB-YB yang duduk masjid. YB yang berpencin. Alhamdulillah lah kan. Ada orang yang dah pencin pun tak datang masjid. Allah tak bagi datang masjid. Masa kerja tak boleh pergi masjid. Dah pencin tak bagi datang masjid. Allah bagi apa? Sakit pula. Oh, di rumah. Nampak? Kita alhamdulillah. Allah bagi peluang ni. Lepas tu kena syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kena syukur. Ya. Terima kasih ya Allah. Ya. Aku dah macam ni kau bagi kat aku walaupun sakit-sakit lutut kan. Kawan kita ada semayang tak kursi. Sakit-sakit lutut datang masjid. Orang lain sakit lutut datang masjid. Ya. Alhamdulillah lah. Nampak? Syukur dengan Allah Ta'ala. Ya. Bukan senang tuan-tuan nak dapat kekuatan ni. Dulu tu Haji Dolah kita kan sakit pinggang. Datang surau. Memang kuat tak kuat Haji Dolah. Kita kalau duduk tempat tu belum tentu datang surau tau. Pegang pinggang. Itu lakonan semula. Kan? Belum tentu datang surau. Jangan belagaklah. Tapi Allah bagi kekuatan dekat sahabat kita. Nampak tak? Kita tak kena benda tu duduk rumah. Duduk rumah. Duduk depan TV. Layan Astro. Itulah gentil biji Astro punya remote. Dia kata tu. Allah bagi kekuatan. Allah bagi hidayah dan taufik. Bila Allah bagi hidayah dan taufik, tanda dia apa? Kalau taufik tu, hidayah dan taufik daripada Allah, tanda dia apa? Dapat i'anah. Iaitu pertolongan Allah. Kita bukan tak boleh baca Quran, tapi Allah tak bagi Quran. Allah tak bagi kita Quran. Kita bukan tak tahu tasbih. Allah tak bagi tasbih kat kita. Tapi Allah tak bagi. Ya. Baik. Dalil mensabitkan Rasul itu bersifat sidik, iaitu jikalau Rasul-Rasul itu dusta, nescaya jadilah apa yang dikhabarkan daripada Tuhan itu dusta. Kalau Nabi dusta, apa yang dikhabarkan daripada Allah pun dos. Tak betul lah. Quran pun tak betul lah. Betul Al-Mustafa, orang pilihan. Dipilih Allah Ta'ala. Hebat-hebat. Dengan insan. Insan yang Al-Mustafa. Al-Quran ni benar lah. Tu pun ada orang dustakan Quran. Nampak? Ana buat Quran sendiri. Mampu ni. Orang kapi dulu dah try dah buat Quran. Tak jadi. Kita pula nak buat Quran pula. Tak boleh jadi punya. Sebab Quran ini kalam Allah. Dah jadi dah dulu dah. Cubalah kau buat Quran. Kau buat ayat. Tak boleh buat. Kita pula sekarang dah ada lah peristiwa ni dalam Quran, dah ada dah. Allah tunjuk dah. Tapi kita tak ambil. Tak ambil. Seorang kata Quran tafsir sekarang tak munasabah. Kita kena tak boleh. Sekarang ni tak munasabah, kita kena munas Sarawak dia kata. Sabah dah tak boleh, Sarawak ah. Macam-macam mutak orang sekarang ni. Orang sekarang ni dah gila tuan-tuan. Orang sekarang ni gila. Tu kata-kata gila sekarang ni. Tuan-tuan, semua gila lah. Tak tahu lah. Apa yang dicari kita pun tak tahu. Sebenarnya kehidupan ni apa yang kita cari? Apa kita fikir balik?
Kehidupan ni sebenarnya apa misi kita? Bila kita tak tahu apa misi kita, gila lah. Cuba tanya orang gila. Dia pun tak jawab. Hidup ni untuk apa? Cari duit je. Gila lah. Untuk apa hidup ni? Makan, menteka darah je. Gila lah. Tapi kalau dibawa hidup ni untuk akhirat, sidik lah. Orang ni benar. Kerana telah membenarkan akan Nabi, telah membenarkan akan Allah. Kita nak orang puji kita. Gila lah. Sebab puji manusia tak kekal. Puji Allah ke? Kekal. Kerana Allah Ta'ala telah mensabitkan kebenaran Rasul-Rasul itu dengan mukjizat. Dia bagi pula mukjizat ke Nabi. Yang dikurniakan kepada Rasul-Rasul. Nampak? Mukjizat. Yang demikian itulah sama seolah-olah Tuhan berfirman, sadaqa 'abdi fi kulli ma yuballighu 'anni, benarlah hamba-Ku pada tiap-tiap yang disampaikannya daripada-Ku. Tak boleh nak petikailah. Percayalah dengan Nabi. Sawab banyak ikut buat sunnah Nabi, tuan-tuan. Buat sunnah Nabi. Itu saya seru tuan-tuan pakai serban tu. Ustaz Ghazali seru lagi, almarhum. Saya seru lagi 7 tahun. Memang tuan-tuan degil lah. Almarhum belas tahun. Almarhum belas tahun . Belas-belas lah. Belas tahun. Aku sambung seru lagi. Hai. Punya degil korang ni kan. Aduh. Ya Allah, ya Tuhan ku. Cubalah sesekali aku datang korang pakai kan. Apa salah sesekali pakai kan? Apa salah sesekali pakai? Sesekali takkan benci sangat kita dengan Nabi Muhammad. Pakailah sesekali, tak ada pening kepalanya. Pakai. Jangan pakai yang tebal-tebal, yang nipis-nipis sudah. Pakai tebal-tebal, nanti imam tak sujud, tuan-tuan dah turun dulu, berat. Pakai nipis-nipis macam tak rasa punya. Ambil nipis-nipis tu, pakai dalam surau ya. Nak balik kan tuan-tuan tinggal lah kat surau. Keluar surau kalau pakai, nanti tuan-tuan kena peluru pandu, tak tahan. Setan tetap ada bila buat baik. Tuan-tuan try, malam esok tuan-tuan try pakai. Tengok setan datang. Assalamualaikum Ustaz. Nampak? Setan tu. Tu setan tu. Sebab apa? Setan ni kerja dia kacau orang. Dia kacau kita buat baik. Dia lemahkan semangat kita. Dia mana ada sokong kita buat baik. Mesti kacau dia. Bila pakai sebat tu masing-masing tak mau kan. Bukan apa, kawan-kawan usik. Bukan kawan kita tu setan. Tapi masa tu dia dengan setan. Setan. Nanti kita mula pakai sebat, dia pun ada. Tafadhal, tafadhal imam. Tafadhal kata. Mampoi. Menggeletor takbir. Maka dusta Tuhan itu mustahil. Mustahil Allah Ta'ala tipu. Sebab Al-Quran tu benar. Apa yang diceritakan di Quran ni benar. Sebab Allah Maha benar. Kan? Asma'ul Husna. Al-Hakul wa Wakil. Maha benar Allah. Al-Hakku. Kalam Allah benar lah. Sebab zat yang benar. Kalamnya benar. Perbuatannya benar. Betul Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa yang Kau jadikan tak ada satu pun yang sia-sia ya Allah. Allah bagi kita ni semua betul. Semua benar. Tak ada Allah buat salah. Semua benar. Hebat Allah Taala, nampak? Kita ni lalai dibagi sakit sekejap. Nampak tak?
Dia dah lalai, lalai. Bagi sakit. Senang. Tak, dia bagi susah sekejap. Nampak tak? Masa tu kita dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mana hebat Allah. Allah sayang kita tu. Ya? Ha, sayang Allah kita. Diingatkan kita balik. Tapi diingatkan kita balik dengan bermacam-macam jalan. Jalan sakit, jalan musibah. Ya? Ha, itu dia. Itu pun mustahil juga. Yang demikian, sabitlah Rasul itu benar. Maka yang dikehendaki dengan firman Allah Ta'ala yang di atas itu ialah mukjizat yang menepati seolah-olah macam Tuhan ada berfirman Siti Abdi Sadaka Abdi sampai akhir akhir ayat bukan berfirman betul-betul kerana tidak ada dalam Quran Tuhan berfirman begitu. Hanya yang dapat ialah mukjizat sahaja yang menepati ia akan firman akan firman Sadaka Abdi ni tadi. Hasilnya sedekah abdi itu bukan firman Tuhan dan dinamakan mukjizat itu ialah khabarul tanzili, bukan khabarul hakiki. Ini cerita tentang mukjizat. Nampak tak? Hebat. Pada Nabi mukjizat. Pada kita pun. Pada kita. Ha? Kalau kita orang soleh, karamah. Kalau kita orang pasik, sihir. Kalau kita orang soleh, karamah. Kalau orang pasik, sihir. Kalau ulama, nama dia apa? Ma'unah. Bukan persatuan ma'unah dulu tu, bukan. Ha, ya. Nabi nama dia mukjizat. Ha, ya. Balik, baik. Dalil nakli pada sidik itu ialah firman Tuhan, "Alladzina kadzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamuna idza aghlalu fi anakihim wa salasilu yushabuna fi hamimin." Fil hamimi fahum fil nari yasjarun al-mu'minun ayat 70. Adalah orang-orang yang mendustakan Quran dan mendustakan apa-apa perkara yang telah kita utuskan kepada rasul-rasul kita. Ingatlah, mereka itu akan mengetahui pada hari kiamat, manakala belenggu dan rantai diletakkan pada batang lehernya, kemudian mereka dijurus ke dalam neraka dan dijadikan umpan api neraka. Itu orang yang tak percaya ke Nabi, engkar ke Nabi, tak nak beriman, dilemparkan ke dalam neraka al. Sekarang ni kan dia orang mula tak beriman, dah mula dah otak-otak liberal kan, ikut suka kepala kan. Ya, itu cakap ya, dulu kita ni tak tahu banyak masalah, masalah umat. Tapi sekarang ni susah je. Bila ada Facebook, Insta ni kan, kita kena banyak menjadi saksi kejahatan orang lain. Baik kita dah tahu. Itu kata guru saya dulu, kalau kita tahu orang ni buat maksiat, kita termasuk orang yang akan menjadi saksi di yaumul akhirah. Baik tu yang sekarang ni, sebab sangkut kita ni banyak sangat. Kita tak tahu orang ni buat. Ha. Macam kahwin. Ha. Rukun nikah. Adanya sekurang-kurang dua saksi kan. Jadi yang menyaksikan kita nikah siapa dia? Orang yang dengar tu lah. Orang yang datang ni lah. Ha. Bukan yang dapat RM30 tu, bukan. Itu saksi bayar nama dia. Kalau tak bagi RM30, bengang kawan, balik bengang. Itu saksi berbayar. Ya. Ah. Ya, jadi saksi ni semua kita ni. Yang dengar ni, aku terima nikah dia. Ni yang besok. Ah.
sah tak sah apa semua, besok dia akan dakwa kita ke akhirat. Ha, sebab kita kita yang ada di situ. Ha, ya. Begitu juga maksiat. Kita tengok orang maksiat, kita akan menjadi saksi besok, dipanggil sebagai saksi di akhir di akhirat. Nanti yang susahnya bila ada Facebook ni. Buka tengok orang buat maksiat. Ini jadinya susah. Itulah tuan-tuan, ada Facebook ni guna buat baik lah. Guna buat baik, tak payahlah cerita-cerita bukan-bukan kan. Yang kadang Allah Akbar, mi goreng pun nak tunjuk dalam Facebook, bodoh tu. Payahlah, buang masa je. Buang masa lah. Sekodok jagung, Allahuakbar. Jemput-jemput jagung. Kita makan kecil-kecil dulu dah jemput-jemput jagung. Memang betul orang sekarang ketinggalan zaman. Jemput-jemput jagung boleh jadi popular. Jemput-jemput gula, jemput manis tu, Allah apa jadi popular. Ketinggalan zaman. Kita besar dengan itu dulu. Tuan-tuan tengok jemput-jemput nyor tu, tengok tak? Sekodok nyor tu, buat jemput-jemput. Woi, nampak kan? Sekarang, orang sekarang, woi sedapnya, sedapnya. Kita dah nak termuntah dah makan benda tu. Saya kata sampai teruk sangat. Sampai kan makanan orang Melayu tu orang Melayu tak tahu. Sebab apa? Sebab dah asyik tengok makanan orang putih. Chicken chop, lamb chop, apa lagi? Buffalo chop. Semua makanan orang putih, pizza, makanan Korea. Sampai makanan kita orang Melayu ni pun dah tak tahu. Apa yang punya teruk orang kita ni. Allahu Rabbi. Kadang gunalah Facebook tu untuk medan agama. Tuan-tuan ada Facebook, guna untuk medan agama. Tak payah nak update bukan-bukan. Ini pergi zoo, letaklah gambar dalam Facebook. Apalah. Kata ayalah, buat baik. Ketahui olehmu bahawasanya jika sekiranya ada berlaku daripada Rasul itu keadaan yang dipandang pada zahirnya kurang baik atau menyalahi utama seperti terlalai, maka iaitu semata-mata tasri'. Berlaku kat Nabi. Tu nama dia tasri'. Untuk jadi hukum. Pada Nabi ada tak berlaku? Nabi ada tinggal semayang tak? Ada. Kau ni geleng aja. Geleng-geleng. Angguk-angguk. Geleng-geleng. Nabi pernah tinggal semayang? Nabi pernah tak tinggal semayang? Dua keadaan. Satu tertidur, satu terduduk. Datang hadis. Siapa yang tinggal semayang dengan sebab tertidur dan terlupa, maka dimaafkan. Tetapi wajib qadha. Inilah dua benda ni lah. Kalau tak qadha, semayang sunat haram. Kita telajak subuh. Ini bukan subuh gajah lagi. Dah subuh babi dah tuan-tuan. Pukul 11 tengah hari bangun. Gila kau. Gajah pukul 8. Bangun pukul 11. Kita pula orang ngaji, semayang duha dulu. Subuh tak qada lagi, haram. Kena qada subuh dulu, baru semayang duha. Ustaz, yang kami tinggal masa sekolah, masa gerombongan, masa apa tu, macam mana ustaz? Yang tu wajib qada. Kalau nak semayang sunat, boleh. Sebab yang tu tinggal semayang, masuk neraka. Wajib neraka. Sebab meninggalkan semayang dengan
Sengaja. Bukan sebab tidur, bukan sebab lupa. Memang kita suka-suka tinggal. Wajib taubat, wajib qada. Yang tu boleh tak sembahyang sunat? Boleh. Ya? Habis. Tu orang kata Nabi pun tinggal sembahyang. Takkan kita bukan Nabi tak tinggal sembahyang? Tapi kau kena ingat, Nabi tinggal sembahyang seumur hidup sekali. Sekali subuh tu je. Asar-asar tu je. Kita berapa puluh kali? 40 tahun tinggal. Gila. Anak dibandingkan dia dengan Nabi. Maka Nabi tinggal sembahyang tu jadi hukum. Tasrif. Seumur hidup sekali itu je. Maka jadi hukum. Rahmat tak? Jadi rahmat tak? Rahmatlah. Sebab kita memang kaki tidur subuhnya. Dalam musim bola. Piala dunia. Start game pukul 4. Habis pukul 5. Duduk. Pukul 11. Nampak tak? Ada rahmat tak? Tak berdosa pula. Tapi wajib qada. Kalau yang kita tinggal masa keluar kahwin, kahwinkan anak, salam, tak semayang. Kahwinkan anak, salam orang, tak semayang. Kan aku semayang kan, tak dapat salam kan, kata dia. Tak guna punya Tuan Haji. Sanggup tinggal semayang, sebab salam jakuk punya pasal. Semayang 20 minit, kata semayang pun dah 10 minit. 10 minit dah apa orang datang, kata. Kalau dia balik, sia-sia, dia kata. Nampak? Sekarang kata nak sewa dewan lagi. Catering lagi, kata. Allahu Akbar. Masa kahwin ke anak tak semayang. Tinggal semayang. Pengantin pun tak semayang. Nak semayang apa? Make up sampai kau 12. Tunggu salam-salam orang kantin. Make up je 400 tuan-tuan. Gila betul. Tempik muka 400. Dahlah haram. Tu nama dia apa? Dalam Islam nama dia apa tuan-tuan? Make up ni nama dia apa? Dalam Islam. Tabarruj. Berhias-hias serta menunjukkan pada laki-laki yang bukan mahram. Haram tuan-tuan. Dia boleh berhias untuk kita je. Untuk laki yang dia boleh kahwin, tak boleh berhias. Menunjukkan perhiasannya depan laki-laki yang boleh dikahwinnya. Tak boleh. Dah lah bayar 400, haram lah tu. Haram zadi. Itu lembut dia, kata Hindustan. Haram zadi. Orang Melayunya kasar sikit, haram jadah. Kan? Tak, Hindustan lembut. Haram zadeh, dia kata. Orang Melayu yang kata kasar. Haram jadah, dia kata. Tak, habis tu kadang-kadang tak boleh dekat haram jadah orang marah. Haram zadeh. Oh, tak pusat, kata. Yang tu lembut, dia kata. Tak sama, ya. Ambil. Kita alhamdulillah lah. Dosa-dosa lalu tu taubat je lah. Saya dah lepas dah Ustaz kahwin dengan anak dulu, kata dia. Dah lepas dah Ustaz. Tapi Allah tak lepaskan kita. Kena ingat. Allah tak lepaskan kita. Sebab masih ada dalam rekod suratan amal. Amal mana? Amal jahat. Allah tak lepaskan kita. Selagi tidak bertaubat. Baik. Ketahui olehmu. 5 minit lagi, 8:30. Tujuh setengah mula, 8:30 berhenti. Nak kiamat dah sekejap ya. Nampak tak? Mana pernah? Kita maghrib 6:58. Mana pernah? Tak pernah seumur hidup. Rasa tak pernah kot. Tak pernah berlaku kot. 6:58 maghrib. Nak berlaku buat sekarang tuan-tuan waktu semayang isyak pukul 8:06.
Saya fikir ni, fikir kiamat. Saya bukan fikir apa. Sebab Nabi dah sebut dah, bila masa tu berlaku cepat, tanda nak kiamat. Saya tak fikir lain, entah, saya tak fikir lain. Mana ada isyak sampai 8-6 minit. Besok lagi cepat ni. Lagi cepat. Itu yang Nabi kata, besok sampai orang tak sempat nak semayang. Punya cepatnya masa, sampai orang tak sempat semayang. Tak sempat. Sebab orang dah sibuk dengan dunia ni. Sampai orang tak boleh semayang. Untuk kalau kita panjang umur tuan-tuan, kita akan jumpa masa tu. Masa tu dia cepat, dia cepat, jadi cepat, jadi cepat, jadi cepat. Itu dia. Kalau setakat masjid, tak boleh cakap lah, memang akhir zaman besok dah nak kiamat, masjid mewah-mewah, megah-megah. Kan? Padahal ada masjid tak megah. Betul tak? Baik. Sikit lagi. 3 minit lagi. Macam nak mati je. Ketahui olehmu bahawasnya jika sekira-kira ada berlaku daripada rasul untuk tashri' kerana mengajar manusia, adapun syahwun terlalai itu harus pada rasul-rasul, tetapi nisyan lupa mustahil. Lalai pada Nabi harus, lupa mustahil pada mereka itu. Maka lalai itu jadi hukum. Nabi terlupa sembahyang asar. Jadi hukum kat kita. Itu yang kita tadi, siapa yang tinggal sembahyang kerana tertidur dan terlupa, maka tak berdosa tapi wajib qada. Itu kadang orang bercakap macam tu lah. Dia kata Nabi tinggal sembahyang, terlupa sembahyang, sekali je. Kita dah puluh-puluh tahun. Asyik lupa panjang. Asyik sembahyang lupa, asyik sembahyang lupa. Duit tak pernah lupa. Duit tengah sakit-sakit, orang ziarah hospital, masuk bawah bantal, ingat tu. Duit tadi orang bagi kat mana tu? Boleh ingat duit. Tak, duit ni memang setan. Orang buta pun tak boleh tipu duit. Dia tahu, bang ni RM5 ni bang, bukan 50. Dia kata, dia tahu. Dia tak nampak. Nampak tak tuan-tuan? Tinggal semayang, mana ada nak? Kita tinggal semayang malam, tuan-tuan susah hati tak? Hilang semayang malam, tak susah hati, hilang duit. Semayang aja. Ada orang Malaysia saya, ustaz, toyol ni betul lah ustaz. Kenapa? Rumah saya tiap malam, hilang RM10 ustaz. Dia dah tiap malam tak semayang tahajud, dia tetap sibuk pun toyol ambil. Tak semayang malam. Tak ada pun semayang hajat. Hilang duit semayang hajat. Hilang kereta semayang hajat. Ya Allah, tunjukkanlah siapa yang curi kereta aku, ya Allah. Besarkan perutnya, ya Allah. Hilang semayang malam dah puluh-puluh tahun dah. Tak semayang hajat pun. Semayanglah hajat. Ya Allah, aku ni dah 10 tahun tak dapat istiqamah bangun semayang malam. Bagilah aku, ya Allah, semayang malam. Tak semayang hajat. Semayanglah hajat. Tak dapat semayang malam, semayang hajat. Itulah kata-kata kita ni. Minta hajat dengan Allah. Apa yang kurang kat kita? Apa kurang kita? Tak boleh baca Quran. Semayanglah hajat. Ini SPM semayang hajat. Kita doakan anak-anak kita supaya lulus SPM. Straight A. Boleh pula semayang ajat. Straight A. Agama straight A, tak nak pula semayang ajat. Ada orang semayang ajat. Kita doakan anak-anak kita semua faham agama. Ada? Ada pernah jadi tak orang buat semayang ajat? Mana pernah? Tuan-tuan, berlaku tempat saya baru ni. Kawasan tempat saya. Budak umur 15 tahun merogol. Tuan-tuan. 15 tahun. Macam ketik.
Mana dah buat sembahyang ajat? Ya Allah. Jom ada jemaah ahli Korea, kita malam ni buat sembahyang ajat supaya anak-anak kita jadi anak yang soleh. Supaya anak-anak kita ni faham tentang hukum akam agama. Mana pernah orang buat? UPSR sembahyang ajat. SPM sembahyang ajat. Ni kata bijak di sini, bodoh di sana. Cuba buat sekali. Kita buat sembahyang ajat. Doakan supaya anak-anak kita ni jadi anak yang soleh. Buatlah sembahyang ajat. Masjid-masjid. Tak ada. Baik. Sikit lagi. Nak habis dah. Itu penggan aja. Kerana. Wallahualam. Habislah. Aja ya. Buat taktik kotor. Dah kat situ. Bulan depan kita sambung bab amanah. Ya. Yeah. InsyaAllah. Sikit lagi nak habis kitab ni. Sikit lagi. Sikit tak sikit jugalah. Dalam 10 live nak habis insyaAllah. Ya. Yeah. So, live. Alhamdulillah. Ya. Yeah. Kita minta doa dengan Allah lah, mudah-mudahan Allah bagi kita istiqomah tuan. Paling takut sekarang ni sebab kita duduk pada zaman akhir. Takut kita sekarang. Kita takut. Minta Allah bagi kita istiqomah. Ketika kita doa ihdinash shiratal mustaqim. Ihdinash shiratal mustaqim kan. Ni ihdinash shiratal mustaqim, jalan lurus. Tak istiqomah. Istiqamah mengaji, istiqamah pergi surau, istiqamah jadi orang baik, istiqamah iman Islam, kita tak nak dah ujung-ujung, nampak tak? Kita dah tak suka dengan Islam. Nampak tak? Kita kata kita dari saksi kejahatan orang kan? Dari saksi kejahatan orang sekarang macam-macam. Saya dah tak nak semayang, nak uzubillah. Saya pernah jumpa tuan-tuan, ada satu keluarga. Asalnya dulu, ini daripada anak dia sendiri, beritahu saya. Ayah dia ni AJK Masjid. Ayah dia AJK Masjid. Satu hari anak dia beritahu saya, kata ustaz, boleh tak tolong doa mak dan ayah saya? Kenapa? Akhir-akhir ni mak dan ayah saya tak mau sembahyang. Dia mengaji, dia kata dia jumpa satu ustaz, dia kata sejak dia mengaji dengan ustaz tu dia mula tak sembahyang. Nampak tuan-tuan. Ustaz tu asbab dia. Maknanya Allah dah cabut dah pada akhir-akhir waktu sembah. Nangis dia jumpa saya. Tolonglah ustaz. Dia kata saya boleh tolong doa. Sebab hidayah itu milik Allah. Yang paling kita takut, akhir-akhir Allah cabut. Yang main-main tuan-tuan, sebab banyak berlaku. Itu AJK Masjid tuan-tuan. Kalau AJK Persatuan Penduduk lagi senang. AJK Masjid pun dah kena. Maknanya, Allah tak kira siapa Allah nak pilih, betul tak? Allah tak kira siapa Allah nak pilih. Nak pilih. Nak pilih jadi jahat, nak pilih jadi baik. Alhamdulillah. Baik, takat ni wallahualam bisawab. InsyaAllah untuk akhir pengumuman kita, pada awal bulan 12 besok madrasah kita akan buat kem hafazah Al-Quran 2 minggu. Dan saya bagi pihak madrasah menyeru jemaah di Rawang ni, kami mohon sedikit bantuan makanan kering, iaitu minyak. Paling penting minyak dan gula. Minyak dan gula. Sebab peserta setiap tahun tak kurang daripada 700 orang. Jadi kalau boleh kita kumpulkan minyak dan gula sebelum program ini. Sebab minyak mahal tuan-tuan, nak guna pakai banyak. Tuan-tuan fikirlah kalau satu hari masak untuk 700 orang macam mana. Minum untuk 700 orang macam mana. Tuan-tuan pun faham kan, kita buat camp 2 minggu tu kita tak minta apa-apa duit. Nak bayar-bayar tak bayar sudah, nak bagi-bagi tak bagi sudah. Saya tak minta apa-apa pun 2 minggu. Alhamdulillah tahun lepas, tahun ni dah masuk tahun ke-11 lah saya buat.
Alhamdulillah tahun lepas madrasah tambah sikit lah. Daripada kutipan tu tak cukup, tambah sikit lebih kurang dalam 15,000. Ya. Jadi kalau ada juga tuan-tuan ya nak bantu sedut keuangan, tak rugi tuan-tuan, tak rugi. 700 orang yang sama-sama dengan kita 2 minggu tu balik, mereka dapat beramal dengan Quran, mereka dapat jadi anak yang baik. Kalau 700 tu tak semua jadi pun, 700 yang datang 200 jadi baik, kita dapat saham. Tu je. Lepas tu orang tanya ustaz, kenapa ustaz tak letak yuran kurang-kurang RM50? Saya nak akhirat. Jadi saya ajak tuan-tuan sama-sama, tu je. Boleh saya tak cakap dengan tuan-tuan? Boleh. Boleh. Boleh tak cakap dengan tuan-tuan. Tapi peluang ni rugilah. Kalau saya tak boleh ustaz, tak boleh, tak boleh RM50, saya boleh tolong RM5. Alhamdulillah, RM5 jadi saksi kat akhirat. So RM5 ni datang. Kan? Itu dia. Alhamdulillah lah. Tuan-tuan tolong doa lah. Program ni berjalan dengan baik. Gula dengan minyak. Tolong bawarkanlah dengan sahabat. Kalau boleh kita perlukan banyak benda tu dalam 2 minggu tu. Tolong bawarkan dengan sahabat insyaAllah. Dan juga kalau ada apa-apa bantuan sumber kewangan, tuan-tuan boleh guna untuk zakat ke zakat ke apa dan sebagainya. Apa-apa kutipan insyaAllah. Boleh salur kat madrasah untuk program 2 minggu tu. Tuan-tuan tolong doakan. Mudah-mudahan saya istiqamah buat kerja amal ni sampai saya mati. Sebab kita takut juga tuan-tuan. Takut. Kita takut. Tak tahu akhir kita macam mana. Kita nak buat kerja baik ya. Saya itu je tuan-tuan. Nak buat kerja baik. Wallahu'alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Ya Allah, barakahkan jemaah hadirin wa hadirat pada malam ini ya Allah. Ya Allah, tahan kami, sihatkan kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, ampunkan dosa kami dan kesalahan kami ya Allah. Barakahkan kehidupan kami ya Allah, keluarga kami, anak isteri kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau kekalkanlah dan tetapkanlah hati-hati kami dalam agama-Mu ya Arhamar Rahimin. Jangan Kau cabut iman kami ya Allah. Jangan Kau cabut iman kami ya Allah. Jangan Kau cabut iman kami ya Allah. Ya Allah, rezekikan atas kami husnul khatimah. Allah barik lana fi hayatina wa inda mamatina wa ba'da wafatina ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Takabbalallahu minna wa minkum.